السلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه بون مول والا السادس عشر أن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بسائل فقالوا إن الله لا عن ساء هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الشركات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه ونحامل بضم النون وبالحاء وبالحاء المهملة أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. Dari أبي namanya Uqba bin Amr al ansari al Badri berkata lama nazalat ayat sadagah ketika turun ayat sadagah ayat sadagah itu khud min amwalihim sadagatan dan tutahhiruhum wa tuzakihim biha ada perintah sedekah mengeluarkan zakat kunnah kami para sahabat nuhamilu ala duhurina maka kami siap mikul di atas pinggupu punggung-punggung kami jadi para sahabat ketika menyatakan ada ayat sedekah kepingin sedekah semuanya kerja walaupun berat nah, kalau kita kan enggak kerja berat kupaya kaya kepingin kaya kalau mereka ini ndak karena ada ayat sedekah mereka bekerja ngangkat berat-berat kepingin sedekah kepingin Kira-kira ada nggak rencana eh, orang yang bekerja sekarang ini mereka bekerja karena pingin amal, pingin kaya. Karena itu walaupun punya duit bakhil. Orang dulu nih para sahabat mereka bekerja pingin ngasih, pingin beramal, bukan pingin kaya. Nuhamilu, ay nuhamilu ala duhurina. tadi? nah hamilu ala zuhurina Yahmilu ahaduna ala dharihi bil uj Bil ujra Wa yatasaddaq biha Akhirnya Para sahabat ini banyak bekerja Karena kami ingin sedekah semuanya Fajar rojulun maka datang seseorang bi syai'in Mereka bersedekah banyak. Kenapa? Semangat karena ada perintah sedekah. Faqalu maka berkata mereka, siapa? Orang-orang munafik maksudnya. Faqalu al Maka berkata orang munafik, muroin. Wow, sedekah banyak karena riya ini. Pengin disaksikan sama orang. Wajah rojulun akhor datang orang lain Fata sodaga bisok dia sedekahnya sedikit, cuma satu sok empat mut beras. berkata juga orang munafik. Allah la ghaniyun Allah maha kaya dari segini Yuk nih. Yang banyak diwara ria, yang sedikit diwara terlalu sedikit. Maka fana zarat turun ayat Alladzina orang yalmizuna Orang-orang yang mengejek Al-mutawwi'ina Orang-orang yang melakukan sunnah ya Ini bersedekah Minal mu'minina melakukan sunnah Mutanafilin Minal mu'minina dari golongan orang beriman Fis sadagat Di dalam mengeluarkan sedekah walladzina la yajiduna illa juhdahum dan yang tidak mereka mendapatkan kecuali dari usaha kerasnya seperti tadi itu sedekahnya sedikit paham enggak ini dari usahanya dia fayazkharuna minhum sakirullah minhum walahum adabun alim mereka mengejek mereka mengejek apa yang mereka lakukan hati-hati mereka itu bukan orang mukmin, tapi Allah akan menyediakan adab yang menyakitkan nantinya. Hadis ini menerangkan bagaimana orang itu jangan sampai meremehkan amalan sedikit atas sedekah. Jangan tunggu kaya. Anak kalau duit anak sekian, anak akan bantu sekian. Lah usah begitu. Inti mampunya berapa kasih? Duitnya kamu 5000 ribu, kamu sedekah-sedekah jangan nunjuk kalau 50 juta orang yang begitu itu biasanya dikasih 50 juta nunggu 500 juta terus begitu ilal wafah hmm, karena itu ketika kamu tadi tubuhnya kasih sedikit daripada harta kamu yang sedikit itu adalah banyak tapi kalau sedikit daripada harta kamu yang banyak itu adalah buhul kikir Huh? Yang kedua hadis ini bisa memberikan faedah kepada kita jangan kamu tadi itu mencelah pemberian orang huh? jangan mencelah dalam pandangan kamu mungkin itu adalah tidak berharga tapi dalam yang pandangan yang lainnya mungkin itu adalah sangat istimewa. Kadang-kadang dengan duit yang sedikit tadi itu ternyata orang bisa selesai. Misal, misal, lima ribu. Mungkin kurang berharga bagi kamu. Tapi ketika orang tadi itu kepepet, dia lagi sesak nafas ada di tengah jalan misalnya mau beli obat ketinggalan duitnya atau nggak punya duit. dia tadi itu kamu kasih 5000 untuk beli obat untuk melegah nafas itu saat itu adalah lebih berharga daripada kamu janji satu bulan lagi saya kasih 500 juta jangan kamu remehkan itu Hah? karena kadang-kadang di saat tertentu itu adalah sangat berharga itu adalah sangat sangat berharga kemudian bagaimana herisnya para sahabat Rasulullah Hah? Ketika ada peluang untuk berbuat baik, mereka berlomba-lomba. Walaupun itu dengan mengangkat beban yang berat. Hamil ala Pernah beberapa orang fakir datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dahaba ahlu duthur bil khair. Wah yang kaya-kaya ini Ya Rasul Ya beruntung semuanya Kami sholat mereka sholat seperti kita Kami berpuasa mereka berpuasa seperti kita Tapi mereka bisa sedekah Kami nggak bisa sedekah ya Rasul Enak jadi kaya kalau begitu ya Rasul Kemudian Rasul s.a.w. memberikan amalan baca ini baca itu baca ini baca itu dibaca rupanya yang ayah kaya ini tahu kok baca ini dia ikut baca juga datang kepada Rasulullah SAW ya Rasul ikut baca juga ini mau bersaing para sahabat ini mau bersaing gitu Kata Rasulullah Fadlullah yu'tihi mai Yasha Itu adalah Memang Allah memberikan Allah yang Allah kehendaki Ada yang dikasih lebih oleh Allah Ya udahlah mau diapakan Hah? Jadi mereka yang kaya Gak mau ketinggalan amalnya Yang miskin kepingin Ngungguli yang kaya dengan amalnya Nah kalau sekarang kan enggak dibelikan jajan, dibuatkan makan, suruh hatamkan Quran, dia rokokan. Bayaran ini semuanya. Hah? Kasih khomsin alaf, suruh baca Quran, dia nyanyi, dengerin nyanyian. Bukan begitu para sahabat Rasulullah, tapi mereka adalah sebetul-betul bersah, bersaing mereka tadi itu. Nah, karena itu, uh, Sikap yang demikian perlu kita tiru Hah? Perlu kita tiru Silahkan bekerja Boleh kamu bekerja Tapi niatkan saya bekerja untuk amal Ini mana Ad-dunya mazra'atul akhirat Bukan ad-dunya mazra'atul akhirat itu berarti Satu semangat Ayo kerja Banting tulang begitu Bukan Jadikan dunia ini lahan Yang kamu tanam Ini untuk menanam Kamu harus pacul kamu harus airi, kamu harus tanam bibit, kamu harus jaga dari hama. Nanti panennya di akhirat. Hah? Ini mazroahnya, bukan panennya di dunia. Nah, kalau kita kan enggak dunia, dunia, ini adalah panennya kita di akhirat bangkrut gak be Seharusnya bukan di dunia, dunia ini mazroatul ah akhirah hasotnya nanti ada di akhirat. Di sini nanam mau ini, garapan terus ini bangun itu, sedekah itu, bantu itu, nyantuni itu, mazroah. Nanti panahnya di akhirat. Oh, ini hasilnya kamu ibadah, ini hasilnya kamu sedekah. Lalu kita kan tidak adunya masuk atau akhirat. Yo kerja, terus pan ini apa? Saya hiki panah ini kan. Adunya masuk atau akhirat artinya ekmal entafid dunia kemudian supaya di akhirat kamu menjadi orang beruntung dengan pahala begitu maksudnya jadi itu hadis untuk tazhid untuk mengajak kita untuk zuhud di dunia bukan berarti untuk supaya kita tergila-gila sama dunia atau menjadi tommy ada di dunia enggak Allah Allah